Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepialdi Yuhandra, NIM 18087160, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan memperagakan salah satu teknik dari permainan bulu tangkis, yaitu teknik pegangan. Ada empat macam teknik pegangan dalam bulu tangkis. Yang pertama yaitu forehand grip, yang kedua backhand grip, yang ketiga American grip, dan yang keempat kombinasi. Yang pertama yaitu forehand grip. Yang pertama yaitu dalam teknik forehand grip, posisi kepala raket menyamping. Yang kedua, pegangan raket seperti hanya kita berjabat tangan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Jari yang lainnya kelingking, jari manis, jari tengah menggenggam raket. Yang kedua yaitu teknik pegangan backhand grip. Baiklah, dalam teknik backhand grip, posisi kepala raket menyamping. Posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Empat jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking memegang raket. Nah, teknik yang ketiga yaitu teknik American grip. Nah, pada pegangan American grip ini, ibu jari dengan jari telunjuk menempel pada bagian pegangan raket yang luas atau lebar. Baiklah, yang keempat yaitu pegangan kombinasi grip. Kombinasi grip ini yaitu perpaduan antara forehand grip dan backhand grip. Itu semua tergantung pada kenyamanan diri kita masing-masing. Lah, itu saja peragaan dari saya. Kalau ada sedikit kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.